pagi kawan-kawan nih, pagi hari kita dalam suasana hari kurban, dan dalam kesempatan ini kita akan membuat pupuk dari bahan rumen. Nah, ini kita udah dapatkan rumen sapi. Nah, kita buat pupuk organik dengan bahan ada dedak, ada EM4, ada gula, dan ada terasi. Nah, ini EM4, ada terasinya udah dimasukkan di botol sini. Nah, kemudian nanti akan kita fermentasi. Di Masjid Attaqwa, Jalan Sepakat 8 Pontianak. Sekarang ini tadi habis nyembelih kurban, jadi jeruannya itu, rumen-rumennya itu kita buat pupuk ini. Ini Pak Leo ini yang lagi ngaduk-ngaduk pupuk. Tanya-tanya aja sebentar sama Pak Leo. Pak Leo, ini buat apa ini Pak Leo? Buat pupuk organik dari bahan baku rumen. Rumen ya. Ini ada rumen sapi. Kebetulan di masjid kami ini ada sapi berapa ini? 9 ekor. Sapi 9. Kambingnya? Kambingnya ada 12 ekor. Oh, yang diambil apanya Pak ini? Dalemannya apa ini? Dalemannya, rumennya kan yang kalau yang nanti, tadi kan diolah yang kayak anduk itu apa namanya tuh? Oh iya. Babatnya itu. Babatnya itu terus kotorannya kan disebut rumen. Kita olah di sini fermentasi. Oh, akan kita fermentasi ya, Pak ya. Ini bahannya apa aja, Pak? Bahannya selain rumen. EM4, ada gula, saya pakai gula merah. Gula merah berapa kilo tadi, Pak? Gula merahnya kebetulan ada 15 kilo. Oh, 15 kilo banyak juga ya. Sudah kita cairkan. EM4 ada 6 botol. EM4 6 botol. Nah, terus ada terasinya, karena terasinya adanya hanya 1 kilo, terus terasi 1 kilo. Saya tambah ada tepung ikan. Tepung ikan yang lebih mudah makainya ada 2 kilo. Nah, ini prosesnya diaduk dengan apa nih tadi, Pak? Nah, tadi ada itulah ada dedak, ada rumen, ada dedak, cairan-cairan yang sudah disebutkan. Oh, campurannya dedak sama ini ya. Ini bahan luarnya dedak sama sekam, Pak ya? Nah, sekam. Dedak, sekam itu aja. Soal campurin rumen terus E4 apa segala tadi ya. Iya. Nanti prosesnya cuma diaduk aja, Pak ya, dicampur. Iya, kan terus ditutup nih pakai sekam, kemudian ditutup pakai terpal ataupun karung ya. Karung. Kira-kira nanti berapa hari atau berapa ya, minggu, Pak, jadi? 3 minggu atau 1 bulanan. 1 bulan lah. 3 minggu sampai bulan. Nah, ini kita lihat ini kan masih ada kayak anduk-anduknya itu, kulitnya itu ya, Pak ya. Apa? Itu karena ini belum karena udah capek kan, besok tahap berikutnya kita bersihkan lagi dilembutkan, diambil yang rumennya. Oh, yang penting ini diamankan dulu. Diamankan sudah dulu. Capek dah itu kan. Nah, besok kita proses berikutnya yang supaya lebih bagus hasilnya, dicacah ya. Iya, cacah. Ini kan masih ada ini usus apa ini, Pak, yo? Usus. Terus ini belum ini, Pak ya. Itu anduk apa itu? Ini itulah lemak-lemaknya. Lemak-lemaknya gitu. Sapi, Pak ya. Sapi, kambing. Jadi ini kita fermentasi tadi, teman-teman, dari dengan E4 dan lain sebagainya tadi, gula lah, ada terasi, san ditutup selama 1 bulan. Nanti hasilnya semoga bagus. Ya pasti bagusnya lah kalau ini pasti bagusnya prosesnya. Tapi ini nanti jadi buat indukan atau buat gimana nih, Pak? Indukan seperti bio starter atau startek atau bio starter untuk kita membuat kompos organik. Biasanya ini sebagai bio starter. Oh, bio starter buat induknya nanti ini, Pak ya. Jadi dari sini nanti yang akan kita misalnya akan membuat pupuk organik lainnya tinggal ditambahkan dengan ininya sedikit gitu aja ya. Oke.
Oke, makasih banyak sekali Pak informasinya Pak ya. Nanti sebulan lagi kita kesini lagi, kita lihat hasilnya Pak ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.